Oke cuy, balik lagi bareng gua ya. Sebelumnya di sini aku mau minta maaf ke kalian. Mungkin setelah video ini diupload mungkin nanti terlambat ya cuy, nggak kayak biasanya. Mungkin terlambat beberapa jam karena di sini ada pekerjaan lain kan selain buat video. Oke lanjut. Di sini kita sudah sampai di aplikasi KineMaster-nya. Kalian klik aja tanda plusnya. Kalian pilih yang 16 banding 9. Lalu di sini kalian masukin video Free Fire entahlah kalian record untuk contohnya seperti ini. Untuk emote-nya sendiri ini bebas cuy, tidak harus seperti ini, terserah kalian yang kalian punya aja ya. Oke, untuk videonya udah aku masukin. Kalian klik aja videonya, kalian klik yang ini. Di sini kalian zoom sampai nggak ada hitam-hitamnya. Kurang lebihnya tuh begini. Lalu kalian klik aja tanda sama dengannya. Kalian kembali, kalian klik tanda speakernya, matiin. Lalu kalian klik checklist. Setelah itu di sini kalian klik audio. Kita masukin untuk musiknya. Untuk musiknya sendiri itu udah ada di pin komentar. Kalian tinggal download aja ya. Oke, di sini kita putar terlebih dahulu untuk mencari tanda beatnya itu. Nah, di sini pas banget ini. Kalian klik aja ikon gunting. Kalian klik bagi dan sisipkan bingkai beku. Setelah itu, untuk video yang di belakang ini bisa kalian hapus. Untuk ini foto yang ini tinggal kalian edit-edit sendiri. Oke, di sini kita lanjut ke aplikasi Eraser itu ya cuy, untuk menghapus backgroundnya. Oke cuy, di sini kita sudah sampai di aplikasi background Eraser ya. Kenapa saya tidak menggunakan remove PG? Karena untuk background yang ini susah banget cuy untuk dihapus, jadi kalian harus manual untuk menghapusnya. Oke, lalu di sini kalian klik load a photo yang ini. Di sini kalian klik izinkan ya, ini karena kalian baru pertama kali untuk menggunakan Eraser itu ya. Oke, di sini kalian klik aja yang ini. Kalian masukin yang kayak gini ya. Lalu setelah itu di sini kalian pasin sama orangnya aja cuy, kalian nah giniin. Jika udah kalian klik done. Di sini kalian hapus ya. Kalian hapus manual. Oke, di sini saya contohin itu kayak gini. Misalnya di sini ya. Nah, kayak gini kalian hapus. Kalian hapusnya perlahan, cuy. Oke, di sini saya cepetin aja ya. Oke, cuy, di sini untuk hasilnya kurang lebih nanti seperti ini ya. Lalu tinggal kalian klik done yang ini ya. Selesai. Jika sudah di sini tinggal kalian klik save ya. Oke, jika udah di sini kalian ke aplikasi aplikasi Pixai Pro-nya itu ya, cuy. Oke cuy, di sini kita sudah sampai di aplikasi Pixai Pro-nya. Kalian klik aja Get a Picture. Terus kalian klik foto yang ini ya. Di sini kalian masukin untuk foto yang belum kalian apain tadi ya, yang belum kalian hapus background-nya. Untuk contohnya itu yang ini. Nah, sebentar saya masukin nah yang ini ya. Lalu di sini kalian klik efek, kalian klik Insert Picture. Di sini kalian masukin untuk foto profil kalian cuy. Oke, saya contohin itu yang kayak gini ya. Lalu kalian klik checklist. Setelah itu di sini kalian klik dulu tanda bullet yang ini ya. Bullet yang 4 ini kalian klik salah satunya. Lalu di sini kalian giniin cuy. Kalian pasin ke pojok-pojoknya cuy. Nah, contohnya itu begitu, itu satu ya cuy, satu. Pokoknya ini yang sudut-sudutnya ini kalian pasin sama sudutnya ginilah cuy ya. Oke, jika menurut kalian udah pas, di sini tinggal kalian klik checklist. Di sini kalian klik checklist lagi. Kalian klik no ya. Lalu kalian klik efek, kalian klik insert picture lagi. Kalian masukin yang telah kalian hapus tadi cuy, yang telah kalian hapus backgroundnya. Nah, saya contohin itu yang ini ya. Lalu kalian klik checklist. Di sini kalian lebarin, kalian pas aduh sorry. Kalian lebarin, kalian pasin sama orangnya cuy. Di sini kalian rendahin dulu opasitasnya biar gini ya. Nah, gini. Lalu kalian pasin sama orang yang di belakangnya. Oke, jika menurut kalian udah pas, di sini opasitasnya ini kalian tinggiin lagi. Nah, gitu ya. Lalu kalian klik checklist. Oke, untuk hasilnya kurang lebih nanti seperti ini. Di sini tinggal kalian save aja, cuy. Caranya itu kalian klik export. Kalian klik save picture to album. Kalian klik Pixai Pro ya. Nah, begitu. Jika udah di sini kalian ke aplikasi KineMaster-nya lagi, cuy. Oke, di sini kita sudah kembali ke aplikasi KineMaster-nya. Lalu untuk foto yang di belakang ini, yang ini ya tadi ya, kalian hapus. Kalian klik media, kalian masukin untuk foto yang telah kalian edit di aplikasi Pixai Pro tadi.
Untuk hasilnya kurang lebih nanti seperti ini. Tinggal kalian panjangin sampai ke akhir musiknya. Nah, jika udah di sini tinggal kalian ekspor aja cuy. Kalian tunggu di aplikasi Alec Motion-nya cuy. Oke cuy, di sini kita sudah sampai di aplikasi Alec Motion-nya. Kalian klik aja tanda plusnya ya. Kalian pilih yang 16 banding 9, lalu kalian klik buat project. Setelah itu kalian klik tanda plus yang ini. Kalian pilih foto dan video. Kalian masukin yang barusan kalian ekspor tadi ya. Lalu kalian klik aja titik 3 di pojok kanan atas, kalian klik extract audio. Setelah itu di sini kalian tandain beatnya. Untuk tanda beatnya sendiri itu ini. Nah itu ya cuy untuk tanda beatnya. Oke di sini saya kasih tahu cara ngapain beatnya. Di sini kalian ke detik 6.21. Nah kurang lebihnya di sini. Kalian klik aja tanda plusnya. Kalian klik videonya. Kalian klik yang ini. Lalu di sini kalian ke tanda beat yang kedua sebentar. Nah kurang lebihnya tuh di sini. Kalian klik aja tanda plusnya. Kalian klik videonya. Kalian klik yang ini. Lalu di sini kalian lakuin ke semua tanda beat yang telah saya berikan tadi ya. Oke cuy, di sini semua tanda beatnya udah saya tandain dan udah saya potongin. Lalu di sini kalian ke depan videonya. Di sini kalian ke potongan yang pertama ini. Kalian klik aja videonya. Kalian klik efek. Kalian klik tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke sebentar, kalian masuk ke distorsi atau warp. Kalian tambahin yang namanya itu tiles atau ubin. Lalu untuk cropnya ini, di sini kalian ubah menjadi 1070 ya. Kalian buat kunci, tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Buat kunci, tahan kuncinya pojokin sebelah kanan. Lalu di sini kalian ubah menjadi 1000 lagi. Di sini kalian letakkan sini, ini udah pas ini cuy. Nah di situ aja deh ya. Lalu di sini kalian ubah lagi jadi 1000. Kalian tahan kuncinya, kalian letakkan di situ cuy. Nah lalu kalian klik mirrornya. Setelah itu kalian kembali, kalian klik tambahkan efek. Di sini kalian masuk ke move atau transform. Kalian tambahin yang namanya itu oscillate atau ombang-ambing. Oscillate-nya kalian klik. Untuk angle-nya kalian ubah menjadi 0. Untuk frekuensinya kalian biarin. Untuk magnitude-nya kalian ubah menjadi 319. Nah, kurang lebihnya itu begitu. Lalu di sini kalian buat kunci, tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Ubah jadi 1, tahan kuncinya pojokin sebelah kanan. Lalu untuk kurvanya seperti ini. Kalian kembali, kalian klik tambahkan efek. Kalian masuk ke blur. Kalian tambahin yang namanya itu motion blur atau buram gerak yang ini ya. Lalu kalian klik tambahkan efek. Kalian masuk ke color dan light. Kalian tambahin yang namanya itu exposure gamma atau paparan gamma. Exposure gamanya kalian klik. Kalian full in. Buat kunci, tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Lalu kalian ubah lagi jadi 0,0. Kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kanan. Jika udah, kurvanya seperti ini. Lalu kalian kembali. Sini untuk efek yang pertama udah jadi. Lalu kalian klik aja titik 3 di pojok kiri bawah. Kalian klik copy efek. Kalian kembali. Di sini kalian tempelin efek ini ketiga video yang depan ini ya. Oke, di sini saya tempelin dulu. Oke, jika udah kalian tempelin untuk tiga video yang depan ini tinggal kalian zoom cuy. Kalian klik aja videonya. Kalian zoom terserah kalian mau kemana ya. Saya contohin itu sebentar. Nah, saya contohin itu di sini. Lalu di sini kalian kembali. Di sini kalian ke video kedua ini. Kalian zoom terserah kalian mau di mana. Oke, di sini cuma kalian zoom sampai video ketiga sini ya, cuy. Nah, begitu ya. Jika udah nanti hasilnya kurang lebih seperti ini, cuy. Nah, begitu. Nah, jika udah di sini kalian kan ini kan potongan ketiga nih, 1 2 3. Di sini kalian ke potongan depan ini, kalian klik efek, kalian klik titik 3 di pojok kiri bawah, kalian klik paste efek. Nah, jika udah di sini untuk yang tiles ini ya, yang tiles ini kalian klik titik 3-nya, kalian klik reset to default. Nah, begitu. Lalu untuk cropnya di sini kalian ubah menjadi 1080. Kalian buat kunci, tahan kuncinya pojokin sebelah kanan. Lalu kalian ubah lagi jadi 1000. Kalian tahan kuncinya, kalian letakkan di depannya sini cuy.
Nah, kurang lebihnya tuh di situ. Lalu di sini kalian klik aja mirrornya. Setelah itu kalian kembali. Untuk efek yang kedua ini udah jadi. Untuk hasilnya kurang lebih nanti seperti ini, coy. Nah, begitu ya. Di sini tinggal kalian klik aja titik 3 di pojok kiri bawah. Kalian klik copy efek, kalian kembali. Nah, ke detik berikut itu tadi ya, cuy. Jika udah di sini tinggal kalian variasiin aja, cuy. Kalian miringin contohnya. Oke, di sini saya beritahu untuk cara ngapain miringnya itu ya, cuy, untuk miringin videonya. Caranya itu gampang banget. Di sini kalian ke detik 10.025, yang ini ya, 10.25. Kalian klik aja video yang ini. Di sini kalian klik move dan transform. Kalian klik yang ini. Jika udah di sini kalian buat kunci, tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Di sini kalian ke akhir video di sini, kalian buat itu kurang lebih menjadi negatif 11 ya. Terserah kalian. Kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kanan. Jika udah di sini kalian kembali, kalian ke video depannya ya. Kalian klik move dan transform. Kalian klik yang ini. Kalian ubah menjadi negatif 11. Lalu kalian buat kunci, tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Kalian ubah lagi jadi positif 11. Kalian tahan kuncinya pojokin sebelah kanan. Jika udah kalian kembali, kalian ke depan videonya satu lagi ya. Kalian klik move dan transform. Kalian klik yang ini. Kalian ubah menjadi positif 11 ya, cuy, kebalikan yang tadi. Lalu kalian buat kunci, tahan kuncinya pojokin sebelah kiri. Ubah lagi jadi 0, tahan kuncinya pojokin sebelah kanan. Jika udah di sini kalian kembali untuk hasilnya kurang lebih nanti seperti ini, cuy. Nah, begini ya. Nah, gitu cuy. Hasilnya itu gampang banget. Cantik lagi, keren kan? Oke, jika udah di sini tinggal kalian variasiin, terserah kalian ya, cuy, mau kemana. Kalau udah tinggal kalian ekspor aja. Oke, mungkin cukup segini aja tutorial yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.